Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karami wa khadala man syaa'a min khalqihi bimasyi'atihi wa adlih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wala syabiha wala misla wala nizalah wala hadda wala dusata wala a'da'alah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa adimana wa qa'idana wa qurwata ayunina muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azimil qa'il fi muhkami kitabih wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya, umumnya kepada para jamaah semua, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu intisarul awamiri wajtinabun nawahi, dengan menjalankan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia berada di muka bumi ini, maka tugas pokok sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu, beribadahlah kalian semuanya,
Ae wahidu esakanlah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbakumul ladhi khalaqakum, Rabb Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan kalian semuanya. Walladzina min qablikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan umat-umat sebelum kalian semuanya. Tujuan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala, esensinya menciptakan kita semuanya tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah memahami bahwa dasar manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orientasi konkret dalam menjalani segala kehidupan, dalam situasi, profesi, keadaan apapun harus betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika amaliah ibadah yang kita lakukan, kalaulah ingin bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu dengan yang namanya ilmu. Ilmu akan memantapkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mematangkan jiwa kita sehingga segala gerak lisan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memahami bahwa dasar kita peningkatan kualitas iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu, maka setelah memahami ilmu, kita menyadari sahnya diterima amal ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah, ataupun penguata adalah adanya iman yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat diterima ibadah kita di antaranya karena kita mengakui ataupun bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan yang istimewa ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 daripada ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Anfal ini, yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang dikatakan orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang yang apabila idza dzukirallahu, disebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab jelaskan bahwa yang dimaksud dengan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum adalah apabila manusia, siapapun ia, dalam situasi kondisi apapun ia, senang, sulit, bahagia ataupun sedih, maka hatinya terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya terkoneksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pentingnya terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam kitab Irsyadul Ibad, sarahnya Manahijul Imdad, dijelaskan bahwasanya man akhiro kalami la ilaha illallah daholal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mampu mengkalamkan kalimah la ilaha illallah daholal jannah, maka pasti ia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami bahwa fluktuatif kehidupan kita yang terjadi
sebagaimana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-imanu yajid wa yankus. Ketika kita iman naik, ketika kita ibadah kita semangat, namun ada saatnya kita semua iman kita lemah, ibadah kita tidak bersemangat, baca Al-Quran kita jarang, ke masjid jarang, sedekahnya jarang. Maka ketika kondisi tersebut, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jadidu imanakum, upgrade kembali, install kembali, perbaharui kembali imanakum, iman kalian semuanya. Wa kaifa nujaddidu imanuna ya Rasulullah, bagaimana mengupgrade, menginstal kembali iman kami semuanya wahai Rasulullah. Qala la ilaha illallah, yaitu dengan mengkalamkan kalimah la ilaha illallah, ataupun memperbanyak zikrullah. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ciri orang yang beriman diantaranya yang dijelaskan ataupun difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4, yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang beriman yang kedua, yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Ketika guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita menyampaikan wasilah ataupun risalah agama tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin usianya lebih muda, walaupun mungkin keilmuannya di bawah kita, tetapi yang namanya firman Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dari segalanya. Maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, zadathum imana, bertambah keyakinannya, keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ragu lagi ataupun bimbang lagi, mantap, semakin yakin kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ciri yang ketiga yang dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 adalah alladzina yuqimunash-shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dengan wajibnya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, aqimis sholat, dirikanlah oleh kalian semuanya sholat. Maka mengandung konsekuensi orang yang bertauhid, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib melaksanakan ibadah sholat. Ketika dia tidak bisa berdiri sholat, maka hendaklah dengan cara duduk. Ketika tidak bisa duduk, maka dengan cara terbaring, berbaring. Dan ketika tidak bisa dengan cara berbaring, maka dengan isyarat. Mafhumnya, ketika tidak ada rukhsah yang membolehkan kita untuk mengakhirkan sholat, maka harus segera melaksanakan ibadah sholat. Inilah ciri orang yang beriman yang ketiga. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Yang keempat, ciri orang yang beriman yang dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4, yaitu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah titipkan, mereka itu termasuk golongan orang-orang yang beriman. Semuanya adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita semuanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa saja suatu saat harta yang Allah titipkan Allah ambil, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita semuanya berbeda dengan yang lainnya, yunfikuna, hendaklah perbanyak berinfak ataupun bersedekah. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keempat ciri-ciri orang yang beriman diantaranya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan ayat ini, belum selesai, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan kepada mereka orang yang beriman tadi, lahum darajatuhum inda rabbihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mulia, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ia agung, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka termasuk golongan mukhlisina lahuddin. Mereka betul-betul dicintai oleh penduduk langit. Yang kedua yang akan Allah anugerahkan kepada mereka wa maghfiratun, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan delete, akan hapus dan membersihkan kembali dosa-dosanya selama hidupnya. Itu yang kedua yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Yang ketiga yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang ketiga adalah warizqun karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki ataupun nikmat yang mulia, yaitu ditempatkannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan segala macam anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita betul-betul terus menjadi wasilah kebaikan, ketaatan di hadapan Allah, dan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين
wa ala ikhwanihin nabiyyina wal mursalin wa radiyallahu an ummahatil mu'minin wa ahlil baitit tahirin wa anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was salihin amma ba'd Faya ayyuhal muslimun Usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim Fattakuh wa'alamu anna allaha marakum bi amrin azim Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim Faqala allahu ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Allahumma ja'al hudatan muhtadin ghayra dhallin wala mudillin Allahumma astur auratina wa amit rawatina waqfina ma ahammana waqina ma waqina sharra ma natahawwaf Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika Kama nawatal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar Allah